Info dan sinopsis drama rindu awak separuhnya. Drama adaptasi novel Rindu Awak Separuh Nyawa merupakan karya Siti Rosmiza. Drama ini mempunyai 40 episod dan akan ditayangkan pada Januari 2021 di slot Mega Drama Astoria dan Ria HD. Drama ini akan disiarkan pada setiap Isnin hingga Khamis pada jam 10 malam. Skrip ditulis oleh Rozi Rashid dan Amka Ahmad. Drama arahan Jamal Han dan Along Kamaluddin. Produksi SR Wan Sendran Berhad. Drama Rindu Awak Separuh Nyawa dilakonkan oleh Syukri Yahya sebagai Nazril, Ukasa Shenros sebagai Kasih Maisara, Fizo Omar sebagai Aidil, Norin Iman sebagai Kristina, Marsha Milan sebagai Nurul Huda, Khairil Anwar Aman sebagai Datuk Rokhib, Aida Khalida sebagai Puan Norida, dan ramai lagi pelakon hebat. Sinopsis drama Rindu Awak Separuh Nyawa. Drama ini mengisahkan mengenai anak tunggal yang sombong dan ego. Kasih Maisara yang berdendam dengan ayahnya, Datuk Rokhib, akibat kematian ibunya. Aidil, yang merupakan rakan bapanya, menyimpan perasaan terhadap Maisara tetapi kecewa apa majlis pertunangannya dibatalkan. Pertemuan Maisara dengan Nazril Nazim membuka tirai baru dalam hidupnya. Maisara sering bergaduh dengan Nazril yang bersifat budiman dan pemalu. Namun satu kisah kemalangan ngeri menyebabkan mereka akan bersatu. Apakah kisah seterusnya? Jangan lupa saksikan drama Rindu Awak Separuh Nyawa.